Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak pas foto 2x3, 3x4, 4x6 dengan aplikasi yang sangat luar biasa. Nama aplikasinya Acep. Ya, nanti silakan diinstal. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Ini kayak gini, Acep Tuwonet Beta. Pertama, nanti siapkan dulu pas fotonya. Kalau bisa backgroundnya dihapus ya. Apa biru, apa merah, apa kuning. Nanti buat aja di remove BG ya. Nanti akan berubah sendiri ini backgroundnya kehapus. Baru kita ganti dengan warna biru, merah, atau kuning tergantung permintaan. Terus kita install nanti aplikasi namanya Acep Tuwonet Beta. Nanti saya taruh di link deskripsi. Pertama kita buka Acep aplikasi cetak foto. Kita double klik di sini. Nanti muncul seperti ini. Kalau untuk pas foto itu resolusinya jangan 100, kalau bisa 600 atau 300. Misalnya kita 300. Pertama misalnya kita akan mencetak 2x3. Jadi kita pilihnya 2x3. Di sini ya 2x3. Ukuran kertas pas foto, ukuran kertas foto itu biasanya A4 rata-rata. Kalau mau custom nanti kita tinggal ketik berapa kali berapa. Tapi rata-rata kertas yang dijual itu banyak dalam ukuran A4. Lalu kita buka filenya. Misalnya yang ini, kita pilih. Nah ini muncul seperti ini. Kalau misalnya fotonya kurang terang, ini bisa digeser. Kalau keterangan, dipas-pasan aja, ini jangan terlalu gelap. Paskan, kontrasnya juga sama. Lihat dari bajunya, seapa kontrasnya maunya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah ini kan satu baris ya, 2x3 itu sebarisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kan kosong di bawahnya, kita tambah di sini, jangan satu baris, misalnya 8 baris. Nah otomatis dalam waktu singkat, kita tinggal pilih mau cetak atau mau simpan. Ini berwarna, mau hitam putih tinggal klik di sini, nanti dia jadi hitam putih. Kalau warna, ini jangan di checklist. Kalau disimpan, klik simpan. Klik OK. Simpan. 2x3. Nah, kalau cetak, klik cetak. Jadi printernya sudah disiapkan. Nah, itu yang mana pilihannya? Nanti tinggal print aja. Terus kalau misalnya ukurannya berubah, mau kita ganti 3x4, kita tinggal klik di sini 3x4. Kemudian kita klik barisnya, mau jadi 6 baris misalnya. Itu dalam waktu singkat sudah jadi, tinggal cetak. Kalau misalnya 4x6, itu jadi 4 barisnya. Kita ubah menjadi 4 baris. Tinggal cetak atau print. Kalau misalnya ukurannya mau 1R, 8R, 2R, 3R misalnya, tuh. Kita pilih 2 baris misalnya. Jadi dalam waktu singkat kita bisa membuat pas foto atau ukuran lainnya. Misalnya 8R. Ini tinggal cetak. Kalau foto-foto yang besar biasanya hanya satu baris, satu lembar satu. Kalau 2R ini bisa 4 baris. Demikian cara cetak pas foto 2x3, 3x4,
Kalau misalnya fotonya besar-besar, resolusi tinggiin aja 600. Selamat mencoba.